Ya, ini kita masuk ke perkalian dulu. Silakan disimak, diperhatikan. Ini kelas satu sih berapa? 14. Ini kenapa ketemu ketawa? 7 kali 2 15. 7 kali 2 berapa? 14. Lah bapak tulis berapa itu? 15. Biar gue saya ingin menang apa? Sakit sih. Sakit apa? Ibu apa?
Coba. Weh. Parangi kono. Harusnya piro? 14 lah. 14 lah. 14 lah. Gila. Oke, anak-anak Bapak. Perhatikan. Kalian tahu apa Bapak membuat ini? Maknanya Bapak buat ini? Tahu maknanya? Inilah kesalahan fatal setiap manusia. Apa? Hanya melihat ya, hanya melihat dari hal yang salah saja, yang terlihat salah saja, sementara yang benar dia tidak memperhatikan. Begitu banyak yang benar, ada berapa yang benar? Kalau 9 yang benar, tapi dia hanya melihat yang satu itu saja yang salah. Maknanya apa? Mbak Ardina, jangan menilai orang itu dari hal yang salah saja. Lihat kebenarannya banyak enggak? Kebaikan dia banyak enggak? Hal yang diperbuat dia itu banyak enggak? Jangan hanya mencela hanya satu saja, tapi tidak ingat apa yang sudah dia berikan selama ini untuk hal-hal yang baik. Kebanyakan ya, orang mudah lupa. Kebaikan yang selama ini dia lakukan hanya hilang dengan satu saja kesalahan. Itu banyak, banyak sekali. Nah, jadi nak ya, ini sebagai pembelajaran kalian. Ketika ada yang salah, ada baik teman, baik pun siapapun yang melakukan kesalahan, coba kalian belajar untuk menegur dengan cara yang bijak, ya, yang baik, dengan santun. Bagaimana? Maaf sobat, sepertinya ada hal yang salah. Apa itu? Seharusnya enggak kayak gini. Seharusnya begini. Maaf ya sobat, jika saya hanya sekedar meluruskan. Yang memberinya enak, yang menerimanya nyaman. Jadi tidak ada rasa sakit, bahkan tidak merasa tersinggung. Berarti orang itu sangat perhatian. Ya. Jadi jangan biasakan melihat kesalahan-kesalahan hanya segelintir, tapi kalian melupakan hal yang besar yang sudah mereka lakukan. Ya, banyak. Ya, tadi Bapak sengaja buat seperti itu. Kenapa nak? Bapak hanya menguji karakter. Karakter kalian ini suka bagaimana? Tep, ternyata dapat. Benar. Dengan Bapak mencoba dengan perkalian saja yang salah. Pertama, kalian Bapak sudah menguji kalian memang mampu di perkalian. Berarti kalian menghafal pembelajaran kemarin. Yang kedua, Bapak hanya menguji bagaimana di harapan Bapak ya, kalian di kelas ini mungkin tahun ini yang terakhir. Belajarlah untuk menggapai cita-cita yang baik dan kehidupan kalian nanti. Belajar untuk mencoba menghargai orang lain. Bagaimana caranya bisa menghargai orang lain? Hargai dulu diri kita, baru kita menghargai orang lain. Kalau kita sudah menghargai diri kita sendiri, tentu kita akan bisa menghargai orang lain. Kalau kita ingin dihargai orang lain, hargai dulu diri kita. Paham? Ini sebagai makna pembelajaran kita hari ini. Sekian Bapak Ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.